Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel. Dan untuk video kali ini kita bahas Bitkerbreeze. Sepertinya ada pembaruan yang sangat luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman semua yang baru gabung, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini. Pastikan kalian gak skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini guys. Jangan lupa kalian disclaimer dan juga dear, video ini hanya sekedar untuk informasi dan edukasi. Pastikan kalian menggunakan uang yang aman ketika kalian menginvestasikan dana kalian ke cryptocurrency guys. Jadi video kali ini didukung oleh amarket.com guys. Di sini kita bisa lihat Amarket adalah broker online internasional yang menyediakan segala yang dibutuhkan oleh klien untuk sukses dalam trading atau perdagangan gitu ya. Dan di sini tersedia fitur tidak ada minimum deposit dan penarikan cepat dan aman ke semua bank dan juga e-wallet yang ada di Indonesia guys. Dan di sini kita bisa lihat lebih dari 550 instrumen perdagangan dan juga beberapa kondisi terbaik untuk berdagang emas ya, dan leverage itu hingga 1:3000 dan sinyal perdagangan gratis, lalu ada analitik atau analis pasar teknik dan juga dukungan pelanggan itu 24/7 dan program loyalitas cashback dan bonus untuk meningkatkan modal perdagangan Anda yang tidak akan dibatalkan saat Anda menarik keuntungan gitu guys. Dan di sini tersedia untuk perdagangan di ponsel ataupun laptop Anda dan tarik keuntungan Anda dalam bentuk rupiah India dan nilai tukar saat ini. Jadi teman-teman semua di Amarket ini sudah memiliki reputasi sekitar 15 tahun. Jadi yang sempurna dikonfirmasi oleh peringkat perusahaan di Trust Pilot dengan poin sekitar 4,7 dari 5 ya. Dan selain itu Amarket melindungi kepentingan perdagangan hingga 20.000 euro per klien. Jadi teman-teman semua, kalau misalkan kalian ingin belajar lebih dalam lagi, kalian bisa kunjungi websitenya di amarket.com ya. Selain itu, Amarket juga menawarkan atau menyiapkan akun islami gitu guys. Dan khusus tanpa swipe dan biaya tambahan bagi mereka yang berdasarkan hukum syariah. Jadi teman-teman semua pelajari dulu kalau misalnya kalian ingin bergabung dengan Amarket ini guys. Nah pada saat ini pasar kripto sedang diguncang dan banyak sekali investor kripto panik dan menarik koin mereka dari platform kripto yang terdesentralisasi. Mengapa? Karena pertukaran kripto terbesar kedua seperti FTX itu runtuh dan orang-orang itu menderita dengan kerugian yang besar gitu guys. Dan setiap investor itu bertanya pada dirinya sendiri dengan dua pertanyaan ya. Salah satunya yang pertama itu bagaimana mencegah situasi ini terjadi lagi, dan yang kedua ada apa yang harus kita lakukan dengan mata uang kripto sekarang. Jadi dari si Amarket itu memberikan jawaban, jika Anda ingin menghasilkan uang dengan mata uang kripto pada atau pilihan mitra terpercaya seperti broker online internasional adalah Amarket, katanya seperti itu ya. Dan ini melindungi kepentingan perdagangan hingga 20.000 euro, memiliki salah satu peringkat tertinggi di industri di Trust Pilot dengan poin 4,7 ya dari 5 poin gitu. Jadi hampir sekitar 90%-an gitu. Jadi jangan membuat keputusan gegabah dan mengubah kripto Anda menjadi mata uang tunai. Jadi pertama-tama Anda akan kehilangan biaya transaksi, dan kedua Bitcoin akan segera naik kembali dan Anda akan mendapatkan keuntungan dari dirinya. Seperti itu sih perkiraannya gitu guys. Dan bagaimana dengan Amarket, Anda dapat menghasilkan sekarang melalui trading harian Bitcoin. Dan untuk melakukan ini kalian bisa mengikuti tautan yang ada di deskripsi akun kripto Bitcoin dengan Amarket. Jadi teman-teman semua, pastikan kalian itu selalu riset secara mandiri dan juga disclaimer guys.
Nah, selain itu, dari Amarket itu menawarkan leverage hingga 1 banding 100 pada pasangan BTC dengan USD dan BTC dengan euro yang cukup masuk akal dengan situasi saat ini gitu ya. Dan dengan akun Amarket, Anda itu dapat akses tidak hanya ke 27 cryptocurrency terkenal, tetapi juga Anda dapat dengan memperdagangkan mata uang logam, indeks komoditas dan obligasi, guys. Jadi tampilan layarnya ada sekitar 42 pasangan mata uang. Jadi 7 logam, 16 indeks, 11 komoditas dan 2 obligasi. Jadi teman-teman semua pastikan kalian itu riset secara mandiri, guys. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tampilan di websitenya ada trading secara global dengan Amarket itu ada 44 FX dengan 27 cryptocurrency, 433 saham dan 17 indeks, dan komoditas ada sekitar 18, lalu ada ETF itu ada sekitar 20. Jadi informasi ini kita tujukan kepada teman-teman semua yang ingin mempelajari ya, bukan berinvestasi atau berdagang. Jadi teman-teman semua pastikan kalian itu selalu riset secara mandiri dan juga disclaimer, guys. Oke, di sini kita kutip dari CoinMarketCap dan kita masuk ke pembahasan Bitger Breeze. Kita bisa lihat di sini harga Bitger pada saat video ini dibuat itu di 0,0051 rupiah dan mengalami penurunan sekitar 0,90% ya. Jadi teman-teman semua, kalau kita lihat dari kapitalisasi pasar itu sekitar 2 triliun dan untuk volume perdagangan per 24 jam itu mengalami kenaikan sekitar 43,39% dengan total value sekitar 21 miliar rupiah. Jadi pastikan kalian itu selalu update dan riset secara mandiri, dan untuk charge-nya per satu hari itu lumayan dominan ke warna merah atau bearish. Tapi di sini kita bisa lihat update terbaru dari Bitger Breeze dan ada sedikit ya sedikit informasi yang luar biasa menurut saya, dan kemungkinan ini akan membawa Bitger menjadi semakin populer dan dikenal oleh dunia gitu, guys. Oke, yang pertama kita kutip dari Galaxy Finance Global dan kabarnya Galaxy Finance dengan senang hati berkolaborasi dengan Bitger Chain untuk mencapai diversifikasi lengkap opsi pembayaran kami, dan karena ekspansi kami adalah proses yang berkelanjutan, kami ingin mengakses komunitas baru yang dapat mendorong kami ke level berikutnya. Jadi buat teman-teman semua, kita bisa lihat di sini Galaxy Finance 3X Bitger Breeze. Oke, di sini kita kutip dari Bitger Breeze official dan baru beberapa jam diupdate ya, sekitar mungkin 20 jaman. Jadi di sini membayar dalam Bitger di mesin penjual otomatis EventPay untuk 7 di Dubai. Jadi di videonya itu kita bisa lihat seseorang telah membeli sebuah minuman ya di EventPay, dan di sini dia membayar dengan menggunakan Bitger Breeze, guys. Dan di sini kalau kita lihat itu di Dubai ya, kalau misalkan di sini. Nah, untuk tampilannya itu sudah ditonton sekitar 15.000 orang ya. Jadi ini keren banget menurut saya, guys. Dia membeli sebuah minuman dengan menggunakan pembayaran yang dipakai adalah token Bitger atau koin Bitger. Jadi ini memungkinkan Bitger itu semakin dikenal sama seorang gitu ya. Wow, mantap sekali, guys. Jadi buat teman-teman semua, pastikan kalian disclaimer dan juga Dior, video ini hanya sekedar untuk informasi, bukan ajakan untuk investasi, guys. Pastikan kalian selalu riset secara mandiri dan selalu disclaimer. Salam sukses, salam cuan buat kita semua, guys. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bye-bye.